Ya, yang sekarang bukan tanya sebenarnya, yang setengah kantong di mana? Seingatku kasihkan dan ro. Ya? Iya. Ya sisa dalam rumah berapa kantong? Setengah. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Kalaupun ada aku lupa, Bang. Ya, walaupun ada. Seorang bandar narkoba di Dusun Lembah Subur, Kampar Riau ditangkap polisi. Tapi lupa kau letaknya di mana? Iya, Bang. Lupa letaknya di mana? Dalam penggerbekan di rumah tersangka berinisial AR, polisi menyita 5 paket sabu-sabu seberat 96,2 gram. Polisi turut menyita barang bukti lainnya, yakni berupa timbangan digital, plastik bening pembungkus sabu dan alat isap, dan sejumlah uang tunai diduga hasil penjualan narkoba. Dalam bungkusan mainan anak-anak. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Polisi masih mengejar seorang tersangka pengedar yang identitasnya telah diketahui. Kita lakukan penangkapan terhadap saudara AR di desa Mojopahit. Mojopahit, kita lakukan penggeledahan, tidak ditemukan. Nah, menyikapi tersebut, kami tidak percaya sama AR. Kami lakukan penggeledahan di rumah AR. Di rumah AR kami temukan lebih kurang 96,2 gram. Ya, itu sudah jadi sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polres Kampar dan dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.